Perbuatan kalian biadab, membunuh orang yang tidak berdosa. Dia ini dukun santet yang banyak meresahkan desa ini. Sudah banyak penduduk yang menjadi korban. Lalu kenapa kau bertanya seperti itu? Apa buktinya kalau dia itu tidak bersalah? Jelas-jelas dia adalah lampor yang bisa membahayakan penduduk desa ini. Biadab, kalian memang tidak berperi kemanusiaan. Rupanya kau ingin jadi jagoan di kampung ini, hah? Mari kita buktikan. Bagaimana gambaran situasi terakhir? Situasi terakhir menunjukkan permusuhan Demak dengan Kerajaan Medang semakin jelas. Bukan tidak mungkin akan terjadi perang yang sangat besar. Kita seyogyanya bisa mengambil sikap bahwa kita harus tetap setia kepada Kerajaan Demak. Karena begitu kita tidak setia lagi, Demak akan tercabik-cabik. Kilura yakin Demak di pihak yang benar. Gagak Salih, kau masih ragu dengan kerajaanmu sendiri? Saya harap Jaka Umbaran dan Jaduk bukanlah orang yang menentang kita. Tentu saja tidak, Kilura. Seperti Kilura dan yang lainnya, kami sepenuhnya adalah orang Demak. Iya, iya. Dan bukan Telik Sandi Demak. Telik Sandi? Wah, mana ada bakat menjadi Telik Sandi? Wah, kalau kami jadi Telik Sandi, bisa-bisa Demak bubar. Masalahnya, kita suka bocorin rahasia, kan? Itu suara lampor. Biasanya untuk menangisi kematian. Kematian siapa, Ki Puno? Mungkin kau, atau aku, atau kita semua. Yang jelas, seseorang akan mati. Aduh. Ayo, kita cari dia. Ayo, cepat. Jangan. Dia wanita Gagak Salih. Tapi dia jelmaan lampor. Tapi dia tetap wanita Gagak Salih. Kau dengar sendiri apa kata Ki Puno. Dia bisa berubah wujud apa saja. Ya, ya benar. Bunuh saja. Tenang. Dan diam semua. Dia lampor. Suaranya sama seperti saat sebelum ayahku dirampok. Kenapa kau begitu yakin, Gagak Salih? Ini urusan kami. Dia harus mati. Bagaimana kalau kau salah? Silakan, Gagak Salih. Tapi kau harus membunuhku terlebih dulu. Aku tidak akan membiarkan dia mati. Dia bisa membahayakan siapa saja. Dia seorang wanita bagiku, dan aku akan membawanya. Apa? Kalau dia memang lampor, biarlah aku yang kena kutukan. Aku akan membawanya pergi dari desa ini. Kalau dia mengacau, kau harus menukarnya dengan nyawamu, Jaka Umbaran. Mana tanggung jawabmu, Jagabaya? Dia harus dibawa ke kelurahan untuk dihukum. Tidak, biarkan dia pergi. Fred, jangan-jangan
wanita itu betul-betul lampor, Fred. Menurut Kipunu, apakah dia jelmaan lampor? Bisa saja. Bisa juga Telik Sandi Medang atau Demak atau orang suruhan Arya Bajageni atau bahkan bukan siapa-siapa. Kipunu kenal Arya Bajageni? Dia lebih terkenal dari Raja Demak dan dia sedang bermimpi ingin menjadi Raja Jawa yang baru. Wah, Fred, rupanya Kipunu tahu banyak tentang Gembong Karangkobar. Berapa umur Kipunu? Aku tidak tahu berapa umurku. Aku sudah lelah dalam hidup ini. Kalian belum mengantuk? Wah, belum, Kipunu. Kami ini suka begadang. Baiklah, aku istirahat dulu. Kau menyembunyikan Kunti. Untuk apa kalian mencari gadis itu? Gadis itu sangat berbahaya. Biar bagaimanapun, aku akan tetap melindunginya. Jadi kau mau melindunginya? Aku bingung. Dia tidak mau makan, tidak mau lainnya. Fred, sama jaduk saja tidak mau ngomong. Diam kayak patung. Makanya kamu bujuk, Fred. Kau berada di tempat aman, Kunti. Apabila kau merasa tidak senang berada di sini, aku akan membawamu pergi. Atau kau punya pendapat lain, Kunti? Awas! Kakak Sali, jangan! Apa yang akan kau lakukan? Serang! Serang! Lari! Umaran? Serbu! Iya, iya. Ayo, ayo, ayo. Yeah.
Waduh, waduh, wah, 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 alhamdulillah, kamu bisa sadar, Fred. Hah? Syukur, syukur, sudah, tenang, tenang, tenang. Kipunu sedang pergi ke kelurahan, sedang melaporkan kelakuan si Gagak Sali. Sudah, kamu tenang saja, ya. Di mana Kunti, Duk? Ada. Mereka membunuhnya. Tentu saja tidak, Fred. Itu Kunti, Fred. Kamu harus berterima kasih padanya, karena racun yang ada di punggungmu, dialah yang menyedotnya. Aku berhutang nyawa padamu, Kunti. Dan aku bersumpah, mereka tidak akan berani menyentuhmu. Aku bingung, kenapa Gagak Sali menyebutmu Lampor? Padahal kamu adalah malaikat penyelamat. Apa kau tidak pernah bicara selain menyebut namamu? Terima kasih. Justru aku yang berterima kasih, Kunti, karena telah kau selamatkan. Kau juga selamatkan aku semalam. Iya, yeah, harus ada yang melakukannya. Kenapa? Karena orang-orang desa percaya kau adalah Lampor. Apakah kau benar-benar Lampor itu? Sejak kecil aku dianggap aneh. Orang-orang mengira kalau aku punya ilmu sihir. Hingga aku diusir dari satu desa ke desa yang lain. Hingga tiba di desa ini. Tapi sepertinya nanti malam aku akan pergi dari desa ini. Jangan, Kunti. Kau harus tetap bersama kami, karena kau akan aman bersama kami. Bukan begitu, Kampret? Iya, Kunti. Kau lebih baik bersama kami, Kunti. Apa yang sudah dilakukan Gagak Sali terlalu gegabah dan bisa membahayakan nyawa orang lain. Tapi anak buah saya mati satu, Kipunuk. Sioto. Tentu saja, karena dia mau membunuh Jaduk itu. Omong kosong. Saya dan anak buah saya yang selama ini mengamankan desa ini dan juga Ki Jagabaya. Sebaiknya Kipunuk usir saja mereka dari desa ini. Kipunuk, Kipunuk. Ada apa, Dario? Kau seperti dikejar setan saja. Tolong istri saya, Kipunuk, mau melahirkan. Carikan dukun beranak. Dukun beranak? Aku merasa takut kepada semua orang. Apakah tujuan hidupku? Tujuan hidup? Aku saja tidak tahu apa yang kelak terjadi denganku. Aku cuma ingin hidup kita tenang, Kunti. Tidak ada yang lain. Lalu apa yang menjadi tujuan hidupmu? Aku juga tidak tahu apakah yang menjadi tujuan hidupku. Rasanya aku ingin menjadi seperti ibuku. Tidak enak jadi orang lain, Kunti. Jadilah dirimu sendiri. Kunti, kau kenapa? Hah, Umbaran? Ada apa? Ada apa ini? Kipunuk. Aduh, kenapa? Aku kalah. Nanti kau akan menerima akibatnya. Kenapa kamu masih berkeliaran di sini? Dari dulu, kami tidak suka kau berada di sini. Kalian semua jangan berprasangka buruk. Ini semua hanya salah paham. Kau masih saja menjangkal. Kurang ajar. Serang dia.
Leo lang, biar jelek juga orang. Mandi pagi sudah biasa, tidak mandi tidak biasa, badan bau luar biasa. Berakit-rakit dahulu, berenang-renang ke tepian. Sakit-sakit dahulu, baru kemudian bersenang-senang. Jaduk. Aduh. Pretam-pretam ya. Oh, sampean ini gimana? Orang lagi renang, kamu bikin jut-kejut aja. Bagaimana kalau gara-gara jut-kejut ada efek sampingan? Loh, ada dua efek sampingan gara-gara jut-kejut. Di antaranya, kepala jaduk bisa ada dua. Jol-benjol tayo. Jantung jaduk bisa pocopot. Sampean harus bertanggung jawab tayo. Untung kepala jaduk kuat. Jaduk, kita harus pergi sekarang. Pergi kemana, umbaran? Kita ini sudah diusir dari kampung ini. Sudah dibenci sama banyak orang. Mau pergi lagi? Sudah di sini saja. Kita bertapa di sini di sungai ini. Siapa tahu nanti kita dapat rezeki banyak. Ranumaran, gimana kamu ini? Di desa dia meninggal, Jaduk. Kita harus pergi melayang. Nah, yang meninggal biarkan saja meninggal. Kalau kita orang hidup, tidak usah mengurusin orang yang meninggal, Taya. Apalagi kita kan sudah dibenci sama orang desa itu. Ayo, Jaduk. Umbaran. Umbaran. Ininya. Umbaran. Kau kan yang membawa lampor itu ke sini. Dia tidak menyakiti bayi kalian, Pak Dario. Dia tidak tahu apa-apa. Kau jangan salah paham, Dario. Aku mau kau pergi dari sini. Usir saja. Usir dia. Jangan emosi begitu. Sabar, aku paham kondisimu. Baiklah. Dia akan pergi bersama saya, Ki Lurah. Terima kasih. Saya telah diterima di desa ini dengan baik. Permisi. Aikuti. Tunggu. Kau mau kemana, Jaka Umbaran? Kemana saja. Asal aman bagi Kunti. Dan terima kasih atas semua kebaikan Ki Punuk yang telah menolong kami. Mungkin hanya Tuhanlah yang bisa membalas kebaikan Ki Punuk. Apa kau mau berangkat sekarang? Iya, Ki. Kami akan pergi. Ayo, Jaduk. Fred, sepertinya kita tidak bisa terus-menerus membawa dia, Fred. Tentu saja, Duk. Kau pernah dengar? Selama bersama kita, dia berteriak seperti yang dikatakan orang desa. Kalau kau sendiri... Aduh, kamu main sikut. Perut aku jadi bengkak gara-gara disikut sama kamu. Ditanya malah balik nanya. Kalau menurut pendapat aku sih, aku melihat dia masih seperti layaknya wanita biasa. Tidak ada yang aneh. Cuma, kalau kita kesana kemari nenteng dia, apa kata dunia nantinya? Duk, kau belum pernah menanyakannya. Bertanya soal jeritan. Mungkin dia punya jawaban. Jeritan? Kamu sajalah. Ayolah. Ayo, Fred. Tanyakan, Fred. Ayo. Ini salah saya.
Tidak seorang pun, bahkan Lampor, mencampuri kematian seseorang. Apa kau merasa melakukannya, Kunti? Bukan bayi itu yang kumaksud, tapi kau, Jaka. Aku? Jangan bercanda, Kunti. Aku melihat pemuda itu bernafsu ingin membunuhmu. Lewat apa? Mimpi? Ini nyata. Kau harus percaya kepadaku, Jaka. Baiklah, Kunti. Tapi kau kan sudah menyelamatkan aku. Jadi, semuanya selesai. Kau menganggap seolah masalah ini bukan sesuatu yang akan merubah jalan hidupmu. Aku selalu serius, Kunti. Percayalah padaku. Aku tak mau melihatmu mati. Tataplah aku, Kunti. Kau tidak tahu, Jaka. Ingatan itu tidak bisa dibohongi. Dan juga tidak bisa dihilangkan. Sebaiknya kau pergi jauh dari sini. Dan sebaiknya kita berpisah di sini. Tidak, Kunti. Aku akan memastikan kau aman. Walaupun aku harus mati, itu bukan karena kau. Dari mana asalmu, Kunti? Nusa Kambangan. Nusa Kambangan? Aku akan mengantarmu ke sana, Kunti. Tidak. Lebih baik jangan. Tapi Gagak Sali mengejarmu, Kunti. Dia menganggap ayahnya mati karena kau. Hati-hati. Aduh, lecet. Lecet sekali. Aduh, hati-hati. Wah, asik ya. Satu wanita, dua laki-laki. Bisa giliran dong. Ternyata kalian masih ingat aku ya? Ya, tentu. Kenapa tidak? Hanya untuk orang jelek seperti kamu. Hei, kamu dan teman lelakimu boleh pergi. Tapi tinggalkan wanita itu. Kalau kami tidak mau bagaimana, ha? Kami akan memaksamu. Aku masih punya belas kasihan. Kalau kau tidak lenyap dari hadapanku, maka aku akan melenyapkan nyawa kalian. Kasihan. Di mana mereka? Baru saja meninggalkan perempatan. Siapkan senjata kalian. Baik, ayo. 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 Kau mau? Aduh. Kau teringat sesuatu, Kunti? Iya, aku melihat sesuatu. Apa yang bisa aku lakukan, Kunti? Sepertinya aku hanya butuh tidur. M-
Subaran. Tahu enggak? Panas, Subaran, panas. Hatiku panas, lebih panas dari bara api ini. Aku cemburu, Subaran. Apa saja yang kamu omongin? Apapun wujudmu, kau tidak berhak mencabut nyawamu sendiri. Kau takut padaku? Tidak. Kau takut kematianku? Belum waktunya. Aku telah hidup terlalu lama. Salah satu orang yang paling panjang umurnya selain Arya Banjagenni sudah menjadi nasibku. Akan tiba waktunya bagimu, Pak Tua. Terima kasih, Kunti. Terima kasih, Kunti. Kelihatannya mereka menuju ke pantai laut selatan. Siapkan senjata kalian. Baik. Ayo, ya. Ayo. Heran, kenapa ya orang secantik sebaik kamu kok ditakuti? Orang-orang mengenal kami sebagai orang yang aneh dan buas. Aneh? Iya, mungkin karena kami tinggal di pulau kecil jauh dari Pulau Jawa. Padahal Nusa Kambangan itu sama seperti desa-desa lainnya di Pulau Jawa. Iya, sama. Tidak ada yang lain. Keluarlah, Ki Punuk. Ki Punuk? Ki Punuk? Kenapa kamu mengikuti kami? Mungkin Kunti bisa menjelaskannya, Jadu. Kenapa, Kunti? Mungkin Ki Punuk takut kalau saya menyakiti kalian. Hah? Menyakiti kami? Ya! 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 Oh, Ki Punuk rupanya bagian dari mereka. Apa boleh buat, Ki? Serbu! Kabur! Umbaran! Ki Punuk jatuh. Paras, Jek. Dan apa-apa? Maaf, Jaka Umbaran. Yang mana selama ini aku selalu membohongimu. Tidak apa-apa, Ki Punuk. Tunggu, Ki Punuk. Tunggu. Aku telah salah melihatmu, Ki Punuk. Aku ingin minta tolong. Bukan sebaliknya. Kau tahu, Ki Punuk. Kau tahu semua rahasia aku, Ki Punuk. Kau tahu aku selalu ditakuti orang-orang. Aku ingin menghilangkannya. Juga gambaran soal kematian Jaka Umbaran. Tolong aku. Pergilah ke muara Sungai Serayu. Sungai Serayu? Itu akan berubah takdirku dan kematian Jaka Umbaran. Kematianku saja aku pun tidak tahu. Tapi dulu pernah terjadi terhadap diriku. Terima kasih, Ki Punuk. Terima kasih. Ki Punuk. Terima kasih. Waduh, Umbaran. Sungai ini lebar sekali. Airnya tenang. Aku takut, begitu kau minum airnya, kau akan melupakan kami, Kunti. Kunti, kamu yakin akan melakukannya? Takdir berada di tangan Yang Maha Kuasa, Kunti. Kau tidak bisa mengubahnya. Kalau kau percaya pada hal gaib, maka kau harus percaya. Apapun bisa terjadi. Jadu, kau amatlah berhati emas. Ingatlah itu. Jaka, aku tidak tahu harus bilang apa padamu. Kau sangat bijaksana. Aku belum pernah mendapatkan ini sebelumnya.
nanti aku akan mengantarmu. Ais. Jadu. Kunti. Aku titipkan ini kepadamu. Simpanlah. Ya. Kau tak perlu mengantarku. Kalau kau ragu, sebaiknya jangan kau lakukan. Membuat gusar orang-orang kampung. Kematianmu tidak akan lepas dari genggamanku. Kematian bukan kau yang menentukan. Justru kau sendirilah lampor yang berwujud manusia. Kau telah mengetahui rahasiaku. Kau akan menerima akibatnya. Gimana urusannya? Jadi ngong-bingong tayo. Buha po? Masya Allah. Lah, malu apa itu? Hah? Wah, menyeramkan sekali. Yeah. Huh? Tapi penasaran. Jadi mesti melihatnya. Yeah.
Lah, apa aku bilang? Umaran pasti menang. Hancur lebur tak ya? Hei, Umaran! Kamu memang bat hebat tak ya? Wah, tan setan itu pos mampus tak ya berkeping-keping. Kenapa anda pakai ilmu cocor bebek saja? Biar berkeping-kepingnya tambah hancur lebur seperti debu tak ya? Hah? Jadu, hah? Kita harus cepat-cepat menolong Kunti. Hah? Jadu sampai lupa. Ayo Umaran. Ayo. Hah? Ayo. Kunti, Kunti, jangan Kunti. Mati Kunti. Umaran. Jangan Jadu, jangan. Kenapa Umaran? Panas sudah menembus jantungnya Jadu. Tapi dia bisa mati Umaran. Kunti, Kunti. Sudah takdirnya. Jaka, ternyata kematian itu untukku. Tidak Kunti, kalau Kipunuk tidak menyuruh kita ke sini, kau tidak akan mati Kunti. Kipunuk, mana si konyol itu? Biarlah, itu sudah takdirku. Aku bebas. Jadi orang-orang tidak perlu takut lagi kepadaku. Kunti. 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 Maran, mana si tua bangka panjangan itu? Kepada. Kamu harus bertanggung jawab.